Ya lo semuanya, balik lagi nih sama gue Swajo. Dan di video ini gue mau main Magic Chess Mobile Legend ya. Sebenarnya udah lama banget gue udah pensiun main game ini, tapi karena memang gue lagi ngebot game yang lain ya, ada lah pasti kalian tahu ya, itu game Mirror 4 gue lagi ngebot dan memang ada waktu luang, akhirnya gue coba buat ngisi konten YouTube gue ya. Dan di sini kayaknya gue mau coba main lagi nih game Magic Chess. Tapi ada beberapa perubahan kayaknya ya di Mobile Legend dan gue nggak tahu nih masih bisa atau enggak gue main game ini ya. Tapi ya kita coba aja, dan tadi gue udah sempet beli hero baru ya, dan nggak tahu nih ini fungsinya gimana, buat apa ya, gue juga kurang tahu. Tapi kita mulai game aja langsung ya, soalnya tadi gue udah pemanasan dan kalau gue lihat nggak terlalu jauh beda ya, hampir sama aja sama versi sebelumnya. Cuma memang ada sedikit perbedaan aja kali ya. Dan tadi gue udah juara satu juga, cok. Jadi nyantai lah ya. Ya oke, nah ini kita udah milih-milih ini ya. Biasanya kita ada pemilihan, gue pilih ini aja lah ya. Dan di sini gue kayaknya akan coba main meta lama ya, karena dulu gue sempet main Magic Chess cukup lama ya, sampai mythic juga. Dan gue akan cobain pakai meta lama ya, masih work gak ada ya, work. Ya kita coba aja lah ya, kalau memang masih bisa. Oke, kita di sini lah ya. Jadi katanya tuh sekarang ada meta baru gitu ya, jadi ada beberapa strategi-strategi baru, dan di sini tuh ada beberapa ini ya, apa sih, atribut kayak semacam combo gitu kali ini ya, yang kalau punya beberapa hero dapat efek-efek ini nih. Dan gue masih jadul ya, karena udah berbulan-bulan lamanya gue nggak main Mobile Legend dan ada sebanyak banget perubahan. Oke, gue taruh sini aja lah ya. Oh, gila lo, ya. Goblok. Kita kurang satu, kita mau beli Alucard ya. Kalau ada Alucard, Alucard nih. Ya kenapa gue pengen ngevlog main game ini, karena memang game ini bisa dimainin sambil nyantai ya, jadi nggak harus standby buru-buru gitu ya, jadi bisa sambil ya sambil ngopi sambil ngerokok ya kan. Dan asli ya game ini tuh asik juga buat dimainin ya, walaupun memang udah lama nih gue nggak main ya, santai lah. Anjir kalah cok, kampret tuh. Ini gue lagi cobain yang ini ya, apa sih namanya, hero atau apa gitu ya yang baru nih, dan nggak tahu nih ya ini apa sih efeknya. Special skill pasifnya Tars memberikan hero Devil Mike, tetapi membuat mereka tidak dapat mencapai 3 star. Hero 2 star diperkuat untuk setiap hero identik yang diperoleh setelahnya sehingga 16 kali. Apa tuh maksudnya? Gua gak paham ya. Yang penting kita modal pede aja lah ya, nekat aja lah udah. Buset, langsung mati cok. Lancelot kayaknya dari dulu masih sakit aja ya. Oke, kalah lagi ya. Dan udah 80 health point gue cok, cok. Cacuk kau. Slow lah ya, baru juga mulai. Kalem aja ya. Ntar kita bantai sekaligus nih, kampret emang. Ini kita masukin dulu nih. Ini tuh bakal lompat ya helcardnya, jadi kita taruh belakang aja kayaknya deh. Kita taruh sini aja lah ya. Nah, sini aja lah. Ini tuh kurang satu lagi ya. Alucard aja, dapat Alucard tuh. Ini tuh jadi tiga dan mana kita langsung penuh gitu ya. Asli gue masih main meta lama banget. Tapi ya coba dulu ya, karena nggak mungkin ya, game sekompleks ini tuh pastinya bakal ngidupin meta lama lagi ya, jadi nggak harus ngikutin meta baru gitu loh. Oke, menang kan, menang lah. Anjay, oh anjay nih.
Ini lama banget anjir, ngapain ini orang? Lama banget. Dan milih ini juga sama ya, milih hadiah nih, perencanaan ini sama aja, masih nggak ada bedanya ya. Oke dia ngambil yang mana, oke dia ngambil itu, pasti dia ngambil ini, ya udah gue ngambil inilah. Ini Alucard anjir, aduh, tau gitu gue ngambil Alucard ya. Masih bisa sih ya, masih bisa kita beli Aurora. Dapat Aurora, kita mundurin dulu ya si ininya. Duh, gue aja nama hero-nya udah lupa loh asli. Nama hero-heronya aja gue udah lupa loh ya. Dirot, Dirot kita mundurin dulu ya kalau dapat ada Aurora. Kalau ada, kalau enggak ya udah. Kita mundurin ke 10 dulu kali ya. Dan di sini ada Martis. Ada nggak? Ada Hellcart ya. Hellcartnya kita ambil gak? Kita kalah menang di sini bodo amat. Dapat ini baru kita ngambil Hellcartnya biar bintang 2 lah ya. Mantap sekali. Telat lagi gue mindahin senjatanya. Ya udah bodoh lah, pede aja lah, pede aja. Martis nih kampret ya kali. Freya nih, gila lo tebelnya kayak gitu. Gak mungkin kalah lah. Tebel banget ya Esmeralda ya. Tapi emang asli ya, ternyata metal lama tuh masih berhasil juga, masih work juga ya, masih berguna juga nih ternyata. Dan oke kita beli Hellcartnya dulu biar Hellcartnya bro. Nah 20 tahan 21 naik 30 nyampe ke sini ya, 30 lebih nih, 35an kali ya, 35 36 kalau emang masih menang lagi ya. Nyantai lah ya, menang lah nih ya, walaupun memang urutannya gue masih di bawah ya. Sebenarnya ini buat konten-konten ringan channel gue lumayan juga ya main game ini. Dan emang masih asik sih game ini. Gue nama itemnya aja udah lupa loh, nama itemnya gue udah lupa, nama ini udah lupa ya. Rata anjir, rata. Kampreto. Dan health point gue sisa 62. Sisa 62. Santai lah ya, kalem aja lah ya. Oke, Freya gua udah bisa di-upgrade ke bintang 2 tapi health gua masih 30 ya. 27, 28 ini 10. Ngapain gua ngitung-ngitung anjir? Kalem aja lah udah. Ini tuh Northern Veil gue kurang satu nih, kampret. Kalau mau tuh di-upgrade terus ya, harusnya nih. Northern Veil itu siapa lagi sih, ini ya Franco nih. Kenapa dibuat serius, cok? Kalem mana? Oke, dapat dan gue ngambil di defense aja lah. Nggak harus melulu senjata lah ya. Di sini cow lagi. Naikin dulu buat jaga-jaga. Kita nyari dulu nih. Habisin dulu di turn ini kita habis. Nah, ini Alucard. Alucardnya dapat, kita cari lagi. Alucard lagi dapat. Moskov. Boleh lah. Yah. Aduh kurang anjir. Kita lock dulu aja lah ya. Waduh, di stun terus kampret. Untung gua udah 4 ya. Udah 4 lu, mampus ya lu.
Menang lah ini. Anjir, gila lu Freya, lu dari zaman kapan juga zaman batu juga masih sakit. Anjir, kalah anjir mendigi. Brengkit, brengkit. Boleh lah, boleh lah. Dan ini 6-6. Sedap, Harley-nya udah naik, cok. Gila, ngebut-ngebut banget, men. 6-7 kalau menang ya. Kalau enggak 6-8, 14, 14. Masih-masih lah ya, kita tahan di 6 dulu aja nih. Kalau berhasil masih bisa menang nih ya. Ini tuh Norton Velgu, aduh, Norton Velgu udah ya. Menang tadi. Hajar, cok. Gak mungkin kalah lah lo. Gila lo. Mantap sekali. Ya, ini ada ini lagi. Freya nih, Freya. Kita rubah posisi duduk dulu karena kita akan mode serius. Lebay-lebay. Kita masuk di road, boleh lah ya, di road 2 10 masih dapat. Sip. Martis sudah bintang 2,5, 2/4 itu ya. 2/4 Martis ya. Rata lah kampret. Siapa sih itu belakangnya? Siapa sih ini? Lunox ya. Jadi debu lah Lunox sudah. Ini sih, aduh, Esmeralda kampret. Aduh, tebel banget. Anjir, kalah. Apa-apa lah ya, gak apa-apa lah. Kalem lah. Apa bahasanya? Bahasanya apa? Relax aja, relax. Kalem aja. Menang lah nih. Dia ngambil mana? Aduh, dia ngambil yang itu lagi. Gue ngambil inilah kalau gitu. Jadi gue udah gak butuh Aurora lagi ya. Dan kayaknya ada yang main magic. Jadi kayaknya kita harus nge-build lifesteal ya. Harus nge-build lifesteal. Berarti fighter gue harus 6. Fighternya harus 6. Ini ya. Ini gue kurang ajar nih. Ini tuh buat ningkatin attack speed ya. Lumayan. Jadi masih bisa ketolong ya. Dan ini tuh kita ganti ke sini ya. Nah, ini Martis kita pakai dia nih. Oke. Rata lalu kampret. Ini kita pindah kemari. Sip lah ya. Oke, menang lah nih ya. Walaupun kita urutan 2 dari bawah, tapi belum tentu kalah lah ya. Kalem aja. Aduh, sakit banget. Freya tuh kayaknya jangan di belakang deh, soalnya ini nih ya, hero ini tuh selalu ngasih damage gitu loh. Ngasih damage duluan, kampret emang. Ini ditutup sama Argus masih bisa lah ya, sama Argus. Jadi sebenernya main game ini tuh sama kayak main catur ya, cuma ya ini lebih gampang ya, jadi gak terlalu susah gitu. Kita tinggal nyesuaiin aja, terus kita combo-combo. Wobo combo. Mampai. Kapan jadinya kalau gini? Asal keluar dapat lagi. Ini Martis sudah jadi ya, dikit lagi nih. Udah 2 kali nih. Ini juga sama, udah 2 ya. Belum. Nah, ini yang gue gak paham nih ya. Ini tuh ada 2 kali kayak gini nih. Kalau dulu kan gak ada ya. Jadi agak sedikit bingung, cuma ya modal pede aja lah.
Aduh, Lunox sabar benar ini. Di ulti loh. Anjir, rata kan? Rata lah udah. Anjir. Mantap kali, cok. Yo, ini gue nih menang kalah nih ya. Menang kalah gak nih? Ah, menang ya. Emang dari zaman dulu juga fighter, pokoknya fighter Nortenfell itu udah ngerinya sedep banget ya. Jadi gak mungkin segampang itu dikalahkan. Dan kadang-kadang yang lucu tuh main game Mobile Legends tuh gue suka ngeliatin ini ya nickname-nya. Ada Opakan, ada Orilol, ada Li, ini nick, bikin nickname gak niat nih aja. Ada Alay Persija, ada aja. Tapi masa iya sih gak bisa bikin nickname yang agak sedikit gimana gitu ya, yang agak bagusan gitu. Ini kayaknya pinter nih yang atas nih, dia nahan juga ya, nahan poinnya nih, kampret. Dapat apa nih? Dapat apa? Kita ngambil mirror device aja ya, mirror device sama anti lifesteal. Oke, sama ini ya. Jadi kalau kita lawan-lawan hero-hero yang ada lifesteal-nya masih bisa dimenangin nih. Nah nih Argus ya. Mampus kalau. Masih 5 dan nggak bisa. Nah ini ya. Jadi kita udah 4, 4, 5. Ini. Pak, kita tetap pakai itu dan. Ini tuh kerempeng banget ya. Jadi kita mendingan taruh yang ini udah bener-bener di sana. Sekarang kita coba cari lagi. Sampai kita mundurin ke 10 lah ya. 10 lah, aman lah. Sip. Kita tahan di 14 dulu dan Martis udah jadi banget nih, kampret gak lo? Gila, jadi lagi dia itunya, Aldusnya. Aldus sampai kayak gitu anjir, baru juga putaran keberapa ini? Tapi bukan berarti gue kalah lah ya. Gila lo. Ini sakit banget itu. Diginya lo, gila lo. Untung aja ya. Dan ternyata gue masih jago juga main game Magic Chess ini ya. Lalu kartunya muncul lagi. Poin gue 26. 26. 26 tambahnya ya. Kita tarik lagi ke belakang. 10. 10. 15 lah ya. 15. Tahan. Tahan aja lah. Jadi abis ini kita masukin ini nih. Atlas ya. Asli gue udah lupa loh nama-nama hero-nya. Kampret banget. Ini tuh tinggal nyari satu lagi fighter dan udah jadi semua setnya ya. Tinggal ngeratain doang nih si Kampreto. Moskov masuk loh. Belum ya, fighter gue satu lagi nih biar 6. Jadi lifesteal-nya masih agak kurang begitu ini ya, kurang begitu dalam. Rata lah udah. Rata lah. Gila loh. Dari tahun jebot juga kombinasi begini gokil ya. Ya tapi karena gue mainnya masih di rank yang ini ya, rank bawah nih. Jadi bukan main di rank atas. Auroranya muncul dan ini tuh masih ada Mia, Mia. Kita masih nyari fighter 1. Ini fighter 1 ya. Dia muncul di sini 6 ini. Dia sama Nature Spirit ya, Nature Spirit sama Mia. Oke lah sama Mia lah ya. Dan Moskov ini udah gak kepake ya. Tapi kita tahan dulu aja karena 3-1 masih dapet. Masih dapet. Sekarang 7 lawan 8 ya. Menang kalah gue gak tahu juga ya. Aduh, itu bener-bener Atlasnya. Eh bukan, ini Balearic nih. Balearicnya emang ngeselin ultinya ya. Kampret. Untung ada ini ya. Hellcard. Buat ngebokong. Masih menang, cok. Kalem aja. Oke. Mantap sekali.
Jangan lupa ngopi, cok. Ya ngap, jangan lupa ngopi ngap. Oke, di sini kita akan ngambil apa? Kita nggak ada magic ya, kita nggak ada magic dan nggak ada ini juga. Di bawahnya juga nggak bagus. Yaudah kita ngambil emblem assassin aja. Jadi kalau gitu kita jual Mia-nya, kita jual juga ini ya, kita jual juga si Moskov-nya. Kita jadiin assassin buat jadi 3 biji ya. Berarti kalau gitu tinggal cari assassin, cok. Sip, keluar ya. Mantap sekali. Mantap sekali. 6 2 3 5 kita masuk Moskov ya. Terakhir masuk Moskov, berarti kalau gitu Mia kita jual. Dan masih bisa sih nih, kita masukin dia nih. Kita habisin dulu nih. Karena biasanya pada ngejar ya. Oke, mantap sekali. Sip, bokong. Bokong Lunox-nya itu. Gila Lunox-nya. Aduh. Rata lah, kampret. Gila lu. Rata lah ya kali enggak. Jadi ini satu lagi dan gue kombinasi udah pas ya nih. Ada abis nih. Jadi meningkatkan attack speed 50%. Terus ini buat lifesteal ya. Jadi gue udah memulihkan ya. 60% dari damage. Sehingga 40% dari max HP ya. Di konversinya. Mantap sekali. Kombinasi gue. 14. 15. 25 ya. 25. 25 masuk sini. Masih lantar dulu lah ya. Nyantai dulu aja, nyantai. Ini masih kepake gak sih? Enggak lah ya. Jadi kita jadiin dia nih. Berarti yang masuk tuh Moskov ya. Ini kita jual aja berarti nih. Kita tinggal nyari abis satu lagi. Aduh, ada yang masih zaman hari gini masih ada main match loh. Sakit banget sih emang. Tuh kan dalam banget kan. Sakit. Cuma keripik. Kertas lah ya. Tipis banget sih. Main mage tuh. Main magic tuh sebenarnya dari dulu tuh gimana ya. Ya memang sih sakit banget ya di match. Cuma tipisnya minta ampun kampret. 38. Kita masuk ini. Argus. Argusnya belum evo. Kita mundurin ke 30 ya kalau dapat. Kita lock abis itu. Nah nih, Hellcard-nya masuk. Sip. Hellcard-nya udah. Ini gue nggak ngerti nih ya. Ini ada bintang satu lagi nih yang ungu nih. Mungkin 2 gitu, 2,5 atau apa kali ya. Ini gue udah 3 nih, Martis-nya. Ah, untung ya lawan ini ya. Tuh kan jadi berantakan, anjir. Freya gue jadi gak bisa nyerang loh, kampret, kampret. Aduh, untung lah. Kita masuk mirror device lah. Nah, S-Claw loh. Rata nih. Jadi kita masukin S-Claw-nya ya. Itu kita masukin ke Freya lah. Jadi ini Alucard-nya kita mundurin sedikit. Kita upgrade ke 34 dan udah jadi. Kita masukin di sini, kita mainin Alucard-nya di sini. Dan sekarang kita cari lagi. Seketemunya aja. Apa aja lah bebas pokoknya. Au! Tidak bisa. Lawannya serem ya. Serem apanya? Yang diserang, aduh. Yang diserang Freya, rata loh kampret. Yang diserang Freya. Gila sekali. Dan ini apa ya? Gue juga gak tahu nih, ini area apa ya? Ini apa ya mungkin ya? Apa ya? Kok mungkin sih? Asli gue udah gak tahu itu apaan. Tapi mau banyak teori juga gak ada gunanya ya. Yang penting kalau udah menang, semua termaafkan, cok. Dan si Opa Khan ini dia main apa sih? Dia main gunner ya, dia main di ini nih. Berarti
kita bokong sama dibokong sama Hellcart ya. Hellcartnya maju dan kalau kita kalah pertama Freya-nya di depan berarti ya. Alucard-nya maju, sip. Nah. Freya-nya biar mundur dulu, sip. Freya-nya udah menyerang ya, sekaligus dua kena. Rata lah anjir. Nggak ada takutnya, nggak ada takutnya pokoknya. Salah tingkah nggak? Salah tingkah lah udah. 8, 2, 3, 12, sudah mentok ya. Dikumpulin juga percuma sih. Kita nggak nyari hero aja kalau gitu. Dirotnya masuk lagi. Moskovnya masuk lagi. Alucard masuk. Hellcard masuk. Kita mundurin sampai satu. Kalau ada kita tahan. Oke. Okay. Kita lock dulu aja. Jangan sampai kebuang. Nah nih ya. Jadi walaupun kita kalah di sini, tetap nggak terlalu masalah sih. Nggak masalah sih. Tarik lah. Mampus lo. Gas gas. Freya-nya itu area lo. Gila, rata lah udah. Mantap kali. Ini ada tambahan hero ya. Si Opakan ini pasti ngambil ini nih, si kampret nih. Ambil nggak udah dia nggak ngambil. Dia ngambil ke sana lagi. Aduh. Gua ngambil apa ya kalau gitu ya? Gua ngambil ini aja lah. Dulu sih namanya BOD ya, Blade of Despair, nggak tahu sekarang namanya apa. Mungkin masih sama kali ya. Harusnya sama. Dan ini tuh kita masukin ke kayaknya itu lebih bagus sih, tadi udah mentok ya. Udah penuh juga. Ntar dulu deh kita cari hero dulu aja. Kita mundurin dulu. Aduh. Ini aduh penuh lagi. Alucard-nya udah jadi kesana itemnya. Ini Moskov-nya belum. Masuk di Dirot. Dirot. Ntar dulu deh. Kalau kalah baru kita gunain itu ya itemnya. Dan mereka udah full ya. Rata lah udah. Ini tuh sakit banget yang belakang nih. Asli. Dia tuh damage dealernya di belakang ya. Ya iyalah. Masih di depan. Asli ngeselin banget itu. Fanny-nya untung menang ya. Rata loh kampret. Tinggal 6 ya. Masuk satu. Aman lah ya. Ini kita tinggal nyari satu lagi. Ya udahlah kita tambahin aja lah. Sip. Moskovnya juga belum ya. Moskov, ntar dulu kali ya. Ini Alucard juga udah jadi. Ini kayaknya lebih bagus BOD kita taruh ke sini biar Martisnya split 2 sama si Tamus ya. Menang kalah ayolah, sikat aja lah, pede aja lah. Tamus juga lumayan loh dan memang sakit banget ya anjir, rata lalu ah. Fanny-nya ini untung pas ya, mampus lo. Oke, dan gue menang ya, dan ternyata masih berhasil ya. Meta lama juga ternyata masih berguna banget dan gak kalah ya sama meta-meta baru. Senangnya gue main meta ini ya dari dulu karena memang tebel, terus juga memang gak gampang KO juga karena fighter ya. Dan ya sebenarnya ada kelemahan ya meta kayak gini. Cuma ya buat apa dikasih tahu lah ya. Mungkin gue menang karena faktor luck juga gue gak paham ya. Dan ini udah menang, kayaknya segini aja video gue buat game ini lah ya. Ini tuh kayaknya gue bakalan bikin-bikin sering-sering deh. Vlog-vlog kayak gini. Buat ngisi konten YouTube gue lah ya. Oke, palingan sekian aja. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong. Dan juga tolong di like video ini, oke? Sampai jumpa di video berikutnya.